Lebih dari 2.000 orang secara bergantian keluar masuk TITD Kelenteng Kuan Sing Pio di Jalan RE Marta Dinata Tuban pada Kamis 15 Juli pagi. Mereka antusias mengikuti program serbuan vaksin Kodam Brawijaya, Korem 082 CPYJ, dan Kodim 0811 Tuban bekerja sama dengan pihak Kelenteng. Ada 2.640 dosis vaksin yang ditargetkan habis dalam sehari. Vaksinasi keliling atau on the road bukan untuk kalangan tertentu saja, melainkan umum di Tuban. Sasaran berikutnya adalah pondok pesantren dengan prioritas utama para kiai, pengajar, baru santri. Sesuai petunjuk dari tim kesehatan bahwa vaksin Sinovac yang digunakan secara luas ini sudah bisa dipakai untuk peserta yang usianya lebih dari 12 tahun. Tempat wisata yang saat ini sedang tutup juga direncanakan menjadi lokasi vaksinasi keliling selanjutnya. Harapannya ketika pandemi mereda, para pedagang dan pengelola wisata imunnya aman. Alim Sugiantoro, pengelola Kelenteng, menuturkan, berterima kasih karena dipercaya untuk memfasilitasi vaksinasi keliling TNI. Dukungan tersebut diberikan Kelenteng untuk Tuban supaya percepatan vaksinasi berjalan sesuai target. Ada Bapak Pangdam dan Bapak Dandim dan Bapak Bupati antusias untuk menyelesaikan masalah ini biar lebih cepat. Mungkin Tuban lebih bagus daripada kabupaten lain. Untuk target vaksinasi ini siapa, Pak? Untuk targetnya, jumlahnya ya 2.500, dan ini pelaksanaannya sangat tertib ya, kita tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan instruksinya Pak Dandim juga Pak Pangdam, jadi semuanya ditaati. Maka itu kita siapkan apa itu cuci tangan maupun yang lain-lainnya juga. Sasarannya seluruh warga Tuban, tapi saya yang di Kuan Sing Pio memang nyoba raja-raja kecil adalah empat keruruan itu agar semua rakyatnya semua terpenuhi gitu, biar buat contoh kalau empat keruruan itu semua penuh berarti nanti keruruan lainnya biar nyontoh semua seperti itu. Dan ini ada dari Gonda Garam, dari anggota warga Kodim ya, jadi semua pokoknya yang sesuai dengan persediaan vaksin itu ya gitu. Dari Tuban, tim liputan Blok Tuban TV mengabarkan.